like Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Kak Insen. Halo, selamat malam. Dan juga ada Kak Oji Patinus. Yes, halo. Halo, kita sekarang lagi ada dalam acaranya apa nih, Kak? Ini acaranya komunitas basket bugar. Basket bugar. Yes. Namanya adalah Merdeka dalam Berolahraga 2. Ngomong-ngomong nih, Kak Insen sebagai yes. ketua acara ini, yes. temanya itu apa sih? Temanya sebenarnya lo bisa berolahraga dan lo bisa merayakan kemerdekaan Indonesia sih sebenarnya. Jadi ini tuh sebenarnya acara tahunannya komunitas basket bugar, di mana setiap tahun kita merayakan 17-an sebenarnya. Jadi dengan ya acara dengan tema yang berbeda, dengan sesuatu yang berbeda. Jadi basket kita kemas secara demikian, undang teman-teman public figure, legenda bola basket, dan kebetulan malam ini juga Ogi datang. Jadi seru-seruan banget, teman-teman semua jadi bisa tahu Ogi ternyata nulis buku. Jadi sebenarnya intinya itu, intinya semua lapisan kita gabungin, kita kumpulin bersatu untuk bola basket yang lebih baik. Dapat inspirasinya dari mana sih temanya kayak gini? Dari anak-anak sebenarnya, jadi anak-anak kumpul, semuanya digabungin, satu sama lain kumpul, dan kita mau buat apa nih tahun ini, kita bikin lebih besar bang, gini-gini. Jadi ini sebenarnya bukan ide saya doang, ini ide dari kota Bekasi juga. Oke, sekarang ke Kak Oji. Iya. Kak Oji, apa sih yang menurut kakak tuh arti kemerdekaan dalam berolahraga? Seru banget sih, ini dalam banget. Karena gue sih suka banget dengan tema ini, merdeka dalam berolahraga. Karena buat gue, kita kalau ngomongin kemerdekaan, Indonesia itu sudah merdeka. Tapi banyak juga kita ngelihat ternyata Indonesia itu banyak banyak kejadian-kejadian yang ternyata kelihatannya Indonesia kayak belum merdeka ya, padahal gue tahu cuma di olahraga yang benar-benar bisa menyatukan bangsa Indonesia. Lihat, nonton basket, nonton sepak bola, nonton apapun itu, kalau kita nyanyi lagu Indonesia Raya, kita nggak pernah peduli di sebelah kanan kita Cina, di kiri kita Ambon, di atas kita Padang, segala macam, semuanya bersatu. Dan buat gue, yang paling mudah untuk menyatukan bangsa Indonesia itu cuma olahraga. Dan kebenaran kayak gue main Zen senangnya basket, tapi buat gue ya semua olahraga di Indonesia ini justru bisa menyatukan bangsa Indonesia. Jadi buat gue merdeka dalam berolahraga ini pas banget deh untuk temanya, keren. Keren, keren kayak Zen. Thank you, love you, Mantino. Oke, Kak Oji, kalau misalnya nih kemerdekaan dalam dunia basket di Kak Oji itu apa sih? Kemerdekaan dalam basket adalah sebenarnya cuma simpel satu, kepentingan bersama, jangan kepentingan pribadi. Dan satu lagi, merdeka dalam berolahraga itu cuma satu, jangan satukan politik dengan olahraga. Yes, setuju. Udah itu aja deh. Pokoknya kalau gitu, kalau masih ada orang-orang yang masih peduli sama politik tapi mau bermain di olahraga, mendingan Oke, terus Bener. Nah, yang terakhir nih, apa sih pesannya Kak Insen untuk anak-anak basket semuanya? Udah dulu ya. Oke. Kalau dari saya, teman-teman main basket itu kita belajar bersosialisasi, main basket itu belajar jadi pribadi yang baik di dalam dan di luar lapangan. Jadi pesannya adalah jadilah orang yang baik dengan bola basket. Kalau gue ya dalam basket ya maksudnya gini, jangan pantang menyerah. Harus cita-cita setinggi langit, karena nggak akan pernah tahu bahwa kalau emang udah saatnya, Tuhan udah bilang iya, karena itu yang gue alami waktu gue jadi manajer timnas basket putri. Makanya harus beli aja bukunya. Oke. Mister, saya Natalia Surya. Yes. Saya Richard Insane. Saya Augie Martinus. Kalian juga pamit.